Halo kakak-kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Seperti biasa ya, aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Silahkan kakak-kakak kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot, chat ke toko bisa di WA ke nomor 08-17x277, semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Ini semuanya adalah barang satu-satunya ya kak, jadi aku nggak punya dua. Jadi kalau kakak ketinggalan video aku, wah ya udahlah kakak nggak kebagian barangnya ya. Jadi kalau kakak-kakak mau update, mau dapat notifikasi untuk video-video terbaru aku ya, biasanya sehari itu 1-2 kali ya, silakan di subscribe dulu tombol lonceng yang ada di bawah ya, supaya kakak-kakak bisa dapat notifikasi kalau aku mengeluarkan video-video terbaru tentunya. Oke, kita mulai aja yang pertama ya. Oh ya, untuk video kali ini aku akan review dompet-dompet, jadi kakak stay tune aja untuk videonya ya, untuk lihat review aku. Oke, yang pertama aku punya dompet panjang, ini dari brand Gucci ya. Di sini sudah ada koinnya ya, Gucci, made in Italy. Ya kak, kemudian dia bahannya kanvasnya seperti ini. Ini bukan kanvas fabric ya kakak, jadi ini anti air ya. Dia dompet panjang, ringan, tipis seperti ini. Ya, yang nggak suka berat-berat ya. Nah ini kulit, ya kak ya, kulitnya masih bagus, kondisinya masih aman. Ya, ini seperti ini. Di sini sudah Gucci, made in Italy. Bagian pinggir-pinggir sini masih bagus, fetter-fetter masih bagus. Ya kak ya, seperti itu. Fetter-fetternya masih oke. Pinggir-pinggir sini masih oke. Ya kak, seperti itu. Di sini banyak slot kartu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian di sini ada tempat lagi. Di sini ada tempat lagi. Ya kak, kemudian di sini ada slot kartu lagi, ada 6. Ya, dia lengkap dengan apa? Nomor seri. Nomor serinya langsung di emboss di sebelah sini. Ya, kemudian bagian luarnya masih rapi banget kak ini. Ya, masih rapi banget. Ini koinnya bagus ya. Gucci Made in Italia tuh jelas. Ya kak ya, jelas. Ini kalau ada yang mau ya kak, cantik banget lengkap dengan nomor seri ya si Gucci-nya. Ya, simple banget seperti ini. Ya, ini kalau ada yang mau kasih aku di harga 550.000 ya. 550.000 udah ada nomor serinya. Cakep banget nih. Oke, berikutnya aku punya dari brand Coach. Aduh, ya ampun, sorry. Aku punya brand Coach ya. Ini tuh wristlet bag kayak gini. Jadi dia bisa ada talinya, jadi kakak bisa gantung-gantung ya. Jadi nggak harus kakak pegang terus ya. Ini warnanya tuh coklat. Seperti ini ya kak ya, aku gak ngerti ini namanya coklat apa. Tapi kalau di video dia terlihat terlalu pucat menurut aku. Dia agak lebih bagus warnanya kalau yang aslinya ya. Tuh seperti ini, nih mungkin lebih jauh. Nah itu lebih mendekati lah warnanya ya. Tuh seperti ini. Ini dia di laser cut ya kak, ini di laser cut. Kemudian dia itu kalau gak salah sih gak tembus ya. Dia gak tembus karena dalamnya dia pakai satin seperti ini. Ya kak, ini dia muat handphone. Ya, tapi sepertinya bukan handphone yang besar seperti ini. Ya, Kak. Nih, masih bagus. Ini kulitnya kulit asli. Ya, masih bagus, masih bersih. Hardware-nya warna silver. Ya, di sini sudah YKK. Ini original dari Coach, Kak. Ya, original Coach. Kakak bisa lihat untuk yang barunya berapa. Ya, masih bersih banget. Ini dari original Coach. Ya, Kak, say. Tuh. Ya, dia lengkap dengan crate-nya ini. Ya, biji ladanya dia lengkap. Dalamnya dia masih rapi banget, satu kompartemen utama. Dalamnya apa namanya nih? Satin begini ya. Satu kompartemen utama, kemudian ada satu poket. Kemudian dia di sini ada made in China. Nih, made in China-nya pun di bordir ya, di bordir. Oke, ini cakep banget Kak ya. Kalau ada yang mau nih ya, kasih aku di harga 530.000 ya. 530.000. Oh, Kakak dapat original Coach masih mulus Kak. Masih mulus banget ya, 530.000. Kemudian next aku punya brand apa nih? Ini dompet hitam ya, seperti ini. Ya, dia anyam-anyam seperti ini, cantik sekali. Ya, fetter masih rapi, hardware masih rapi. Ini juga sama, dia punya wristlet bag ya, seperti ini. Jadi kakak bisa kalau takut dijamret ya masih ada ininya gitu ya. Jadi bisa kepegang seperti ini. Ini detailnya ya, detailnya cantik. Oke, bagian sini fetternya aku lupa ini brandnya apa. Dia dompet panjang juga. Ya kak, ini dompetnya brand Medicine West, begitu ya, Medicine West. Ini dia di emboss rapi banget. Ini kayaknya kartunya dia. Oh, ini dia.
Ini dari US ya, Madison West US ya, lengkap dengan kartu. Ya, oke, aku taruh lagi ke sini. Kemudian dia dalamnya seperti ini ya, Kak. Satu kompartemen ada begini, ada pocket-pocket di sini. Oke, kemudian di sini tempat kartunya banyak. Ya, Kak. Kemudian di sini juga ada tempat kartu, ya. Kemudian di bagian sini ada satu pocket gini. Made in-nya made in China di bordir ya. Tuh. Ya, ini original Madison West ya, bagian sini. Masih empuk semuanya, zipper-zipper masih empuk, ya Kak ya. Masih oke. Okay. Ya, ini kayak ada retouch di sini. Ya, ada bekas retouch di sini tapi kulitnya masih aman. Ya, kulitnya masih aman. Ya Kak, ini kalau ada yang mau kasih aku di harga Rp250.000 aja ya, karena ada bekas retouch ya, 2,5 aja. Ya, di bagian belakang ada pocket gini ya Kak. Tuh, Madison West. Cakep ya, 2,5. Oke, kita next lagi. Aku punya, aduh apa lagi ya? Nih. Aku punya apa namanya? Massimo Dutti. Ini kulit asli ya, saya. Tuh, Massimo Dutti. Dia dompetnya simple banget, sempit. Apa namanya? Tipis kayak gini, tipis ya Kak ya. Bagian belakangnya dia masih bagus dan dia ada zipernya. Lihat nih. Ini adalah zipper signature dari apa namanya nih? Massimo Dutti ya. Tuh. Ini juga udah ada apa namanya? Logo-logo. Dalamnya katun, bagus ya. Tuh ya. Yang kenal tuh, yang kenal brand ini Massimo Dutti siapa sih yang nggak tahu ya? Tuh. Ininya Kak sudah original prim. Ya, ini original prim, lihat jahitannya. Lihat kulitnya cantik banget di sini. Banyak banget tempat kartu. Ya, lihat masih bagus banget kulitnya. Bagian sini Kakak boleh lihat jahitannya. Ini mah bukan jahitan apa namanya? Mesin ya Kak, mesin tuh nggak bisa bikin jahitan miring-miring seperti ini. Satu kompartemen, dua kompartemen. Di sini lengkap dengan tek-tekannya. Ini masih bersih banget ya Kak. Nih, lengkap dengan tek-tekannya. Ini mah original Massimo Dutti ya Kak. Tuh. Ya, nih pemakaian udah agak robek dia, dan ini made in ya. Made in Romania. Ya, ini tuh made in Romanianya tuh. Tuh, kayak gitu di bordir ya Kak ya. Ini Massimo Dutti ya, sudah original prime. Ya, made in Romania, cakep banget kalau dibandingin sama si apa namanya? Si Gucci yang tadi ya, Kak. Ya, tuh mirip seginilah. Sama ya ukurannya ya, standar ya. Ini kalau ada yang mau si Massimo Dutti ya, Kak ya, cakep banget ini kulit asli di Rp550.000 ya. Oke, kita next lagi. Yang berikutnya aku punya Marc Jacobs. Ini cakep banget Marc Jacobs-nya. Warnanya hitam ya, warnanya hitam, modelnya seperti ini, simple. Dia ada timbul-timbulnya seperti ini. Ini brandnya Marc by Marc Jacobs ya Kak ya. Ini juga sama, dompet panjang. Nih, bagian pinggir-pinggir masih bagus. Ya, tuh. Ini pemakaian tipis ya Kak ya, tapi masih oke. Okay. Ya, ini bukan ngeletek ya, tapi ini pemakaian tuh. Aduh, gimana ngeliatinnya tuh. Ya, aman ya. Tuh, seperti itu aja. Tinggal disemir sedikit, itu udah ketutup nggak kelihatan. Ya, tuh seperti ini. Ini kita zipernya masih aman. Zipernya dia YKK. Ya, zipernya YKK, masih empuk banget. Dalamnya Marc by Marc Jacobs-nya jelas banget. Di sini ada satu pocket. Zipper semua YKK. Di bagian dalam sini semua sudah Marc Jacobs. Ini original Marc Jacobs ya, Kak. Kemudian di sini ya, nomor-nomor seri semuanya made in China. Itu sudah lengkap, ya. Tuh, 100% cow leather. Ya, di sini zipper-nya masih aman. Kemudian aku mau kasih lihat di bagian lipatan-lipatan sini. Ya, masih aman ya, Kak. Kemudian di sini banyak tempat kartu. Kulit asli, semua sudah Marc Jacobs. Kak, ini original Marc Jacobs ya. Tuh. Ya. Oke, cakep banget. Ini kalau ada yang mau kasih aku di 620 ya, 620.000. Cakep banget. Oke, berikutnya aku punya original otentik dari Fossil. Ya, Kak, ini memang punyaku. Ini punyaku ya. Mau aku jual aja karena bosan ya, aku pengen ganti yang lain. Nah, ini. Ya, ini aku punya original authentic Fossil. Sebenarnya aku waktu itu nyimpen-nyimpenin dust bag-nya, tapi gak tahu, gak kelihatan. Nanti kalau ada, itu rezeki Kakak ya, nanti aku kasih ya. Ini kulit asli ya, Kak. Kulit asli, Fossil. Issued number-nya ada. Kemudian, di bagian belakang dia ada pocket berzipper. Ya, pemakaian biasa ya, Kak ya.
Ini aku beli masih berapa juta tuh waktu itu. Ya, nih. Tuh, oke, fetter-fetter bagian bibir ini enggak ada yang pecah ya, Kak Sai. Nih, masih bagus. Tuh, enggak ada yang pecah. Ya. Kemudian nih kita buka ininya aja, aku masih bagus ya, masih ada tulisannya. Fosil-fosil. Ya, Kak, tapi di sini sempat ada repair. Ya, nih sempat ada repair sedikit. Ini original authentic fosil, Kakak bisa lihat ya di counter masih ada yang seperti ini, harganya berapa juta ya. Bagian sini Kak, dia ada, dia bentuknya seperti ini, warnanya birunya cantik banget. 1 2 ya, di bagian sini ada satu pocket. Ya, pocket semua sudah fosil. Tentunya dong ya, kalau original mah aku nggak usah, original authentic aku nggak usah banyak cerita aja ya. Kalau hide leather ini masih seperti ini, banyak pocket-pocket ya, di sini juga banyak pocket-pocket, kartunya masih ada. Bagian sini begini ya, masih bagus banget ya. Selebihnya di sini juga udah aku repair ya, sebaik mungkin aku ngasih apa repairannya ya. Tuh masih aman ya, jadi karena aku udah repair jadi aman dia. Ini Kak, si fosilnya ya Kak, ini original authentic Kak ya, kasih aku di harga 750.000 ya. 750.000 aja aku udah, karena udah aku puas pakai aja ya, tapi warnanya masih bagus banget, 7,5 ya. Kemudian yang berikutnya aku punya yang cantik warna ungu. Wow, ini Prada, Kakak boleh lihat R-nya udah potong ya, udah patah ya. Ini size-nya juga sama kayak yang tadi teman-temannya ya. Ini aku ajak berkeliling dulu ya, ini warna ungu ya. Kemudian kita buka, di sini dia sudah Prada, sudah Prada ya Kak, di sini juga Prada Milano ya. Tuh seperti itu, dia ada satu kompartemen ya, ini ada pocket berzipper, zippernya sudah lempo. Aku bisa lihat nggak ya, bisa ngasih lihat nggak ya. Aduh, takut rusak aku tuh. Ini dolar loh, Kak. Ini loh dolar. Di sininya lempo. Ya. Susah ya, aku takut rusak. Nih, satu kompartemen ungunya cantik banget. Dua kompartemen banyak pocket. Ya, di sini ada satu pocket lagi. Di sini juga banyak pocket. Di sini Prada Milano. Ya. Seperti itu. Aduh, ini udah lempo ya, Kak. Ini udah lempo. Warnanya cakep banget nih. Warna cakep banget. Aku aja tertarik sebenarnya nih. Tapi enggak, aku udah menemukan apa namanya? Dompet yang baru ya, yang pengen aku pakai sampai habis lagi, sampai puas ya. Ini si Pradanya ya Kak, cakep banget ya. Dia sudah kulit asli, kemudian dia sudah lempo juga. Ya, cakep banget ini. Kalau ada yang mau kasih aku di harga 590.000 ya. 590.000, cakep banget aslinya tuh. Ya, sehat seger ya. Oke, itu aja ya Kak ya, sudah aku review tadi, ada Prada, ada fosil ya original authentic, ada Marc Jacobs juga original authentic, Massimo Dutti juga original authentic, Gucci-nya ya Kak, ada nomor serinya ya Kak ya. Kemudian ini ada dari Madison West dan dari brand Coach ya. Kalau Kakak ada yang suka di antara 7 dompet ini, silakan Kakak langsung aja di screenshot, chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.